dan aku baru ngeh ternyata dia seberang-seberangan sama Yang's Dumpling. Yang's Dumpling itu juga saingannya, jadi sama-sama terkenal gitu, sama-sama famous di Shanghai. Untungnya kita nggak perlu ngantri karena sekarang nggak ada antrian karena udah jam 2:30 sore. Kita coba masuk ya. Proses pembuatannya langsung di sini loh. Dan ternyata Jia Tang Pao itu dapat excellent winner dari TripAdvisor dari tahun ke tahun, mulai dari 2012 sampai tahun 2015 kemarin. Hebat ya. Kesan rame terus. Sama Xiao Long Pao yang tadi direkomend sama penjualnya. Jadi waktu aku tanya apa yang enak di sini, dia bilang crab meat and pork yang dikombinasi atau yang khusus daging crabnya saja. Tapi yang khusus daging crabnya aja itu 99 yuan satu porsi isi 12, dan aku tadi pesennya crab meat yang dikombinasikan dengan daging pork satu porsi harganya 30 yuan isi 12 juga. Recommended. Kita lanjut ya ke destinasi berikutnya. Lucu banget, mango mousse and cheese tart. Terus ada mango mousse-nya doang. Cake-nya cantik-cantik. Kita makan yuk. Aku kayak anak-anak ya. Lucu banget. Akhirnya belanja juga traktir sama kue yang tadi kita bukanya di luar. Jadi Lilian Bakery itu juga terkenal dengan Portuguese egg tartnya, tapi tadi aku traktir sama keke lucu ini nih. Aslinya mereka terkenal dari Macau dan sekarang sudah masuk Shanghai. Tadaa! Maus cheese tart. Bukanya nyebelin ya. Aku ngelihat ada promo spicy chicken yang ini, spicy chicken 3 harganya cuma 10 yuan. Terus lihat ke dalam ada promo spesial juga nih, namanya German Sausage Double Beef Burger. Jadi ternyata dia German Sausage 2 dengan Double Beef Burger, Double Beef Patty dikasih saus mustard. Simple. Dan view-nya jalan kotak. Bagi menu orange juice dari mesin. Aku masih geli, barusan pesen di restoran Kungfu, salah satu fast food chain yang populer juga di Shanghai. Mereka agak susah sih, mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku nggak nunjuk gambar menu ini, ya udah satu set aja. Dan satu set ini harganya 35 yuan, lagi promo dipaketin sama mooncake. Jadi harganya 35 yuan. Terus? Karena lagi musim mooncake ya sekarang. Iya, sekarang lagi musim mooncake. Dapat satu set itu, ini ada nasi putih. Wah, nasi putihnya banyak kan. Nasi putihnya anget. Terus ini yang menu utamanya ayam kuah gitu, kayak dimasak apa. Terus ini dikasih jamur kuping satu set sama dapat kuah. Nah yang ini persis banget nih, mirip seperti sup burung dara yang kita makan di nelayan. Biasanya di nelayan tuh kan pinggirannya bambu. Ini lebih isinya jagung, wortel, sama sedikit serat daging. Daging-daging. Ka.
sehat banget nih pas di luar lagi hujan. Aku jadi cobain egg pancake yang memang khas di Shanghai. Biasanya pedagang seperti ini tuh banyak banget di Shanghai dan ada di mana-mana. Dan biasanya sih orang suka beli buat breakfast. Sekarang aku mau coba. Ini kan rame banget dari tadi. Kita pesan yang paling atas. Jadi ini base-nya ulung tea, terus dikasih cheese sama ada flavor peach. Tadi ada yang bantuin kita bantu pakai bahasa Inggris. So they don't have English menu in here. No menu. So jadi kita ketawa tadi. By the way, ini bukan milk tea, karena dia jualannya ulung tea, ulung cha. Terus tempatnya nih, bagus banget. Packaging plastik yang bagus. Di atasnya dikasih foam. Foam yang rasanya yang agak berasa seperti cheese. Terus di sini ada flavor peach juga. Kalau mau minum langsung, dia pindahin ininya, sayang. Kalau nggak mau minum, tutup. Kalau misalnya mau minum, tinggal dibuka. Pindahin. Bagus banget packagingnya. Coba cobain ya. Eh jangan, aku mau foto dulu. Niao cek ke? Susah di sini no English menu, jadi kita lihat orang beli apa yang ramai banget. Jadi aku ngambil ini. Ini mereka soalnya jualnya glutinous rice gitu, sticky rice. Yang ini harganya 2 yuan, yang ini harganya 3. Jadi total 5. Jadi makin ramai kan? Jadi di Shanghai itu terkenal juga street foodnya, namanya
ini glutinous rice ball. Kalau di kita di Jakarta kenalnya dengan sebutan bakca. Dibungkus plastik seperti ini dan bentuknya bulat. Kalau kita di Jakarta kan bentuknya kayak segitiga gitu kan, bacang. Setelah dibelah, setelah digigit, dalamnya isinya ada cakwe, terus ada yang ini cakwe yang garing-garing gitu, garing, terus isinya ada juga nih kayak minyak babi nih, minyak babi dimasak kecap. Itu udah nggak tahu apa lagi, aku nggak bisa bongkar lagi ke dalam, tapi ini enak. Ini reminds me kayak packaging seperti ini tuh kayak onigiri Jepang. Di Jepang ada onigiri, di Jakarta ada bacang, ini juga. Jadi aku sekarang masuk ke salah satu tempat makan yang ada di daerah Xiaoning Road. Xiaoning Road ini rekomendasi dari salah satu followers aku namanya Bob Tagram. Ya, halo Mas. Mio. Oh, Indonesia. Di sini aku bingung kan, karena agak sulit untuk komunikasi bahasa, jadi aku minta menu dalam iPad. Nah, ini salah satu rumah tempat makannya ini paling rame di sepanjang jalan. Jadi nomor 17, tempat kita ini nomor 17, dan satu toko lagi sebelah nomor 23. Nah, aku cobain yang nomor 17. Sekarang aku pesen ini best sellernya mereka. Ini best seller, crayfish. Hampir semua toko di sini makannya crayfish. Jadi aku pesan crayfish, terus sama apa lagi ya? Tadi ini nih seafood, scallop, oyster, sama kerang ijo, kerang kapak. Kayaknya dimasak itu. Sama ini ada cold dishes juga sih, ada edamame, ada kacang rebus, ada snails. Aku mau ini ya. Kayak satu porsi 38. Ini apa sih, kayaknya pancake telur ya, ini kayak pancake telur tapi untuk nemenin makan seafood. Ternyata birnya Santori ini harga 12 yuan, ukurannya gede banget. Tadi kita pesen 2 bir, tapi ternyata begitu keluarnya segede gini, satu lagi kita cancel. Kita minum yang ini aja. Crayfishnya, jadi aku pesen yang ini. Ini spesial banget di Swanning Road, jadi banyak banget yang jualan ini loh. Kita cobain, karena orang-orang semua makan ini. Dan ini tadi aku minta, dia nanya sih mau pedes nggak, aku bilang sedikit aja, ini yang biasa. Kayak baju yang lentur dikasih plastik seperti ini. Ini apa namanya, kalau misalnya celemek plastik. Nah, praktis banget kan. Selain crayfish, kerang, oyster, kerang kapak sama scallop, kita juga pesen sukses pesen sao cao. Ini mushroom, enoki, terus sayap ayam, sama ini chicken meat. Ini chicken wing yang kecil, chicken wing yang besar ada pahanya. Makan besar, lapar. Ayo makan, makan, makan. Okay.
吧？把这个捏一下，捏一下。啊。有一个筋，有根筋，看到没？这个看到没？这个不能吃。哦，不能吃。这个蘸这个吃也可以，这个就直接可以吃了啊、哦，直接放嘴巴里吃。谢谢。Kita puas banget makan di sini di Xiaoning Road nomor 17. Jadi stall bukan stall sih tempat makan ini dari nomor 17 sampai 19. Yang ini recommended.Karena pengunjungnya nggak berhenti-henti dari tadi keluar masuk bahkan ada yang duduk makan di lantai 2. Nah kita lagi duduk di lantai bawah nih. Barusan aku bayar bill total 166. Yang ini dia ada salah hitung nomor 8, seharusnya nggak dihitung karena kita cuma pesan satu botol bir Santorini yang tadi. Jadi yang ini dia kelebihan gitu. Terus aku bayar total 166.Yuan. Terus kalau misalnya teman-teman bingung makan apa, aku rekomen kalian untuk cobain di sini. Terus untuk kaunnya tadi, sate-satean yang khas banget di Shanghai, itu tadi kita bayar 35 yuan. Murah banget, kayak kalau dirupiahin itu sekitar 70 ribu doang ya. Iya, dapat berapa tuh tadi ya? Kita dapat. Lumayan dapat chicken skin 2, terus masuk 2. Chicken wings? Chicken wings 1, 5, terus pork tadi 6. Sama enoki 2, berarti 8. Kita punya 8 tusuk tadi. 70 ribu, lebih murah daripada Jakarta dan out. Nah, thank you guys for watching. Stay tune terus di channel kita karena kita akan share tempat makan kuliner lagi di Shanghai. So, tune terus di channel My Fun Diary. Bye bye. Dagingnya tipis sekali. Tadi yang aku pesan kan sebenarnya green milk tea, tapi karena dia habis, aku di replace dengan ulung milk tea dengan big bubble. Waipocha. Waipocha ini banyak banget teman-teman aku sama followers-followers aku rekomend untuk makan di Waipocha kalau lagi main ke Shanghai atau biasanya bahasa Inggrisnya Grandma's Kitchen. Nah sekarang ini aku ditemenin sama Rebecca. Halo, saya hi buat semuanya. Halo semuanya. Nah Rebecca ini kebetulan emang di Shanghai ya? Kamu yeah. Tadinya study di sini ya? Iya. Jadi dulunya sekolah di Suzhou, habis itu sekarang udah kerja di sini. Sekarang kerja di sini? Iya. Iya. Jadi Rebecca udah nyampe sini duluan, terus ternyata sayurnya udah dipesenin yang specialty-nya. Tapi Rebecca mau share dulu nih cara pesennya gimana sih? Jadi kan kalau kita sampai pas ngantri nih, jadi kita masukin nomor HP, habis itu berapa orang. Kalau kita nggak punya nomor handphone lokal sini? Nanti dia bisa masukin nomor acak. Nomor apa aja ya? Ya, habis itu nanti dikasihkan nomor, nanti dipanggil. Tapi yang panggilnya itu suara anak kecil. Ah gitu ya? Nanti kalau misal mau dengar, bisa dengar kayak apa sih? Kayak kalau translate-nya itu kayak nomor sekian, lalu boleh datang makan. Ke meja. Apa sih iya nenek kayak kan grandma kan grandma udah mulai masak gitu. Oh gitu. Berarti kita bisa dapat nomor mejanya atau dia denger dia ngomong. Itu suaranya. Oh suaranya. Kita dengar suaranya gitu. Terus semua menu emang beginilah menunya based on paper gini cuma bahasanya semua bahasa dewa. Terus tadi kita pesen specialty-nya itu di nomor berapa ya? Ini kayak Waipocha Chai itu kan kayak super emangnya recommended-nya. Yang dijempolin. Ada yang dijempolin. Yang dijempolin itu recommended-nya. Orang-orang biasa kalau yang suka makan sapi ini Waipocha Neuro. Nomor 71. Lalu yang ini yang kita pesen ini dimasak ayam. Ayam kayak dia masak pakai teh habis itu di roasted gitu. Yang jadi, ini pense siaponya ada okay. Ada bawang sama udangnya. Sama
ini biasa juga di scallop gitu kan, orang suka makan buat dimsum. Kalau ini, yang ini namanya cauliflower yang siang chi hua cai. Sama anak kecil. Oh, enggak usah lagi, enggak usah bawain aku. Thank you banget Rebecca, aku dapat souvenir. Dapat snack nih, tawa banget aku juga yang cemilan. Ini apa sih? Ini jadi kayak sunflower seed yang udah dibuka kan. Kuaci? Kuaci, tapi ada rasanya, rasa kepiting. Rasa kepiting, lucu banget. Sini kalau biasa kayak broad beans ya, kayak kacang yang penyet gitu juga ada rasa kepiting. Ah gitu. Matcha, ini apa? Matcha sweetfall-nya juga. Terus yang ini lagi dipromoin sama mereka, matcha pudding sama matcha cheese 16. Ini 18. Kayaknya best seller deh. Aku mau cobain. Itu juga. Sama pedagangnya dikasih kismis, kacang, terus gula merah nih. Nah, ini ya, buah gula merah. Terus ini dikasih yutiao, cakwe. Tadi garing sih, cuman kena kuah udah jadi lembek nih pasti. Nah, versi kuahnya seperti ini. Agak cair ya, beda sama yang modelnya Jakarta. Akhirnya pesanan aku selesai juga. Ini namanya Four Season Tea. Di atasnya ada cream cheese frosting juga, dan ini termasuk bubble milk tea yang ngehits banget di Shanghai. Di sini antrian sampai dari tadi kagak kelar-kelar. Nah, ini harganya lumayan mahal, harganya sekitar 26 yuan. Di gelasnya ada tandanya ini nih. Dan outletnya kan cuma sedikit ya, cuma 2. Nah, ini tips minumnya seperti ini, sayang. Di twist ke samping. Unik banget, terus aku bisa nyesuaiin sendiri mau lebar minumannya semana. Cream cheese foamnya yang di layer atas lebih tebal dibanding yang kemarin aku beli. Dan ini totally recommended banget. Jadi kalau kalian lagi main ke Shanghai, jangan lupa mampir ke Hai Tea yang ada di Jianshifang. Nah,
paling gampang nih, paling gampang dari exit 2 abis main dari Tian Shefang, dari exit 2 langsung nyebrang ke sebelah kiri. Jadi tadi exit dari sana langsung ke sebelah kiri. Thank you guys for watching. Stay tune terus di YouTube channel kita karena kita akan share tips-tips dan kuliner seru lainnya di selama tinggal di Shanghai. Dadah. Udah kelaparan, sekarang udah hampir jam 9 malam. Terus kita belum makan malam. Tadinya mau siang dumpling tapi gagal lagi soalnya nyangkut, lihat-lihat di depan sini. Terus kita mau cobain satu restoran.